السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة Para pamirsa <applause> kakung darah putri ingkang dipun rahmati dening Allah meneruskan pembahasan kita Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya ni pun Al Imam Al Hafiz Al Munziri rahimahullahu taala. Santun menika dumugi hadis ingkang nomor kali hatus, kawan dusus kawan Qala Al Imam Al Hafiz Al Munziri rahimahullahu taala. Wa an Abi Aufa radhiyallahu taala An Lansaking waan ibni Abi Aufa radhiyallahu taalaan, lan saking sahabat ibnu Abi Aufa radhiyallahu taalaan. Anna an Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temani kancing Nabi, iku kala panjenengan pun davuh. Inna khiyara ibadillah Saat temani pilihan kawulani Allah Kawulani Allah sing pilihan Sopo alladzina ya iku Yurauna sing padha ngawasi merhate'ni asyamsa ing srengenge. U surya wal qamar ing rembulan. Wan nujuma lan ing uh, bintang gemintang. Li dalam rangka zikir dumateng Allah. Dalam rangka ngamalkan ibadah pun. sampun sempun riatakan ingatasi hadis. Sopo. At-tabroni al-imam at-tabroni. walafdu lan-lafad menikolahu kanggini imam at-tabroni. Wal-bazar uki hadis menikol kariwatakan dini al-imam al-bazar. Wal-hakim uki hadis menikol kariwatakan dini imam hakim. Wa qala lan daw sapa Imam Hakim daw sapa Imam Hakim sahihul isnad pilih hadis menika merupakan hadis ingkang sahih nah sanadipun semua sak juri rawahu panjen pun ugi ngriwayataken panjen pun ugi ngriwayataken nggih mauqufan kanthi mauquf maksudnya pun mawukuf berhenti pada sahabat ya perawi hadis bukan sampai di mateng kancing nabi wakalan dawuf hadalah yufsidul awal riwayat engkang mawukuf bukan rusak riwayat engkang pertama lianna ibnu uyaina sebab al imam ibnu uyaina Iku khafidun terpercaya Kedalika Ibnu Mubarak Semantan Al-Imam Ibnu Mubarak Al-Marwazi Intaha warahu uki ngeriwatakan Sopo Abu Hafsin Abu Hafs Ibnu Syahid Al-Imam Abu Hafs Ibnu Syahid Al-Imam Ibnu Syahid Wa qalan panjiripun dawuh Tafarrada bihi Ibnu Uyayna Tafarrada bihi Ibnu Uyayna Ibnu Uyayna sendirian Yang dalam periwatan hadis menikah Nye. An mish'ar An mish'ar Saking mushar. Wa hadisu Wa haddatha bihi ghairuhu Lan cerita akan ganti hadis menikah Ghayruhu liyane Wa huwa hadithun gharibun sahihun Menikah merupakan hadis yang gak gharib Maksudnya pun karyawat akan seorang Seorang rawi Nye. Sahihun Tetapi ini sahih Syekh Muhammad Nasir dan Al-Albani Paling komentar mengatakan Kultu aku dawuh ni fihi wonten ing hadis menika wa fi al-hakim lan ing dalem pensahihan Imam Hakim nazar enten perlu ingkang dipun teliti min wujuhin saking beberapa sisi bayan tuha sing wis tak jelasne fi sahihah ing dalem silsilah hadis as-sahihah wallahu taala alam Inti ini pun makna saking hadis menikah Pilihkan cina Nabi Sallallahu alaihi wasallam dawahkan Sak bagus-bagus sih Kawulani Allah Ta'ala Yaiku wong sing merhate'ni ni merhateni sanggingi Suryo merhate'ni rembulan Merhate'ni bintang Merhate'ni Bayang-bayang ayang-ayang Ye, maksudipun ingin iya menikah merhata sakan waktu waktu salat ya kanti merhata asakan menopo yang kang sinebat ya nah lacing supaya ini sakit ang lampai salat yang merupakan sak gede gede ibadah sakutama utama ini ibadah wantan ing waktu pun ing kang sabun dipun tentu akan ing dalam syariat menikah pun makna saking hadis ingkang kita waos kau muslimin rahimani wa iya kumullah kau lo badi mau sakan keterangan lan nasihat saking al-imam al-albani ingkang magopoan kalian masalah ingkang dipun jelasakan waktu ini hadis menikah dan menikah dipun sebatakan di al-imam al-albani waktu silsilah hadis sahihah karya ini pun panjeningani oke okay. kau lo wawas ingriki Qala al-Albani rahimahullahu ta'ala fi as-sahihah inda takhrijih li hadisi Ibni Abi Aufa. Dawa al-Imam al-Albani ngenani hadis menika wonten ing kitabipun silsilah ahadits sahihah. Ari kan pun jelasaken takhrid hadis Ibnu Abi Aufa. Ya. Yeah. Mekaten. Is isinipun nasihat panjenengan pun mekaten dawuhipun kaula waos lan kau terjemahkan kau lembut dan nambah. Summa la buddha li bi hadhihi al munasabah min kalimatin khaula hadhal hadis. Aku kudu jelas ni sesuai karo masalah ingkang magepokan kali hadis menika. Wa ma fihi lan apa ing dalem mas hadis menika minal fikih saking fikih. Fa aqul daipun al-Imam Al-Albani. Laisa yakhfa ala ahli al-ilm an al-adhanah syi'rah min syi'air islam Bilih mboten wonten keraguan malih kangge sinten kemawon saking ahli ilmu, azan merupakan syiar saking syiar-syiar agama Islam. Wa annahu qad jaa fi fadlihi ahadits kathirah, lan sampun dugi tentang keutamaanipun azan hajisin engkatah ma'rufa ingkang kasur kondang. Fisihain dalam hadis hadis yang sahih kitab-kitab hadis sahih wasunan lan wonten ing kitab sunan wa ghairi halan lintunipun wa inna maning tetapi ini kau satu tak karep nih nganti nasihat iki hadha nge takhriju hadha ngan mimbayniha lisababain kau satu hadha ngan takhriju min bainiha li isnain oke okay. walaupun bisa disebut nih tentang kitab-kitab sahih kitab-kitab sunan tentang keutamaan azan ning al-imam al-albani mentingaken paring komentar ngenani hadis menika lan masalah fikih ingkang magepokan kalian hadis menika kalih perkawis Dewan Al-Imam Al-Albani ahaduhuma salah setunggali tahkiku kalam fi isnadihi jelas nih pembicaraan tentang sanatipun hadis menikah wa nadar fil ladina sahahuhu lan nilik ningali merhata dumateng para ulama yang kang sampun hadis menikah hal asabu am akhtau menopo para ulama yang kang menikah lars nopo salah summa sabanjiripun al-hukmu alaihi ngukumi ngatasi hadis menikah Bima tak tadi al ilmiyah al hadisiah sesuai kalian kaidah ilmiah ingkang magepoan kalian ilmu hadis min sihatin Kaitanipun kalian kesahihan hadis au hasanin utawi kehasananipun au dhaifin utawi kelemahanipun nggih nah waqad fa'altu lan menika sampun kula ayai artasipun al-Imam al-Albani sampun neliti hadis menika lan 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 netepakan hukum ingkang kaitanipun kalian kesehatan hadis menikah yang pun di pun dakwahkan bila hadis menikah merupakan hadis ingkang Hasanun liwairi hadis Hasan krono anai pendukung pendukung lintuni wallahu taala alam rajian aku berharap minallahi saking Allah taala an aku na kot faal tu sawa sawabi an aku na yang toono sopo aku kot wakot tu tumi pol sawabing dalam kebenaran Alladhi yudhihuhu alladhi yurdihi azawajala Engkang dadasakan Allah Ta'ala rida Artasipun saksambunipun ala Atasipun, al imam al-albani Ngukumi hadis menikah berdasarkan Menopo ingkang panjirin pun kelempaakan Saking unsur-unsur penguat dan pendukung Pilih hadis menikah merupakan hadis ingkang Hasan ligairihi Panjirin pun matur dan nyinyun Demanteng Allah mukya menopo engkang panjirin pun berijtihad Engkang dalam netapakan hudus hadis menikah Leras

nge minal istihana disepelek nih wa ihmali hendak diperhatek nih wa adamil ihtima bimbiha wa ihmali halan dikadar nih wa adamil ihtima bimbiha betul tipun perhatosakan wa pak wa taktili hafibak dil masajid bahkan tidak wa taktili ham betul tipun amalakan hafibak dil masajid tentang sebagian saking masjid Allah engkang ya jibu raful azan ini fiha wajib pun azan ketahipun tipun laksanakan ini orang yang ada nih maghrib yuk kadang ini isya yuk kadang-kadang lek subuh enek lek zuhur mereka wayah makar pun akhiripun dorane sing azan asar nopo malih asar wal iya zubillah ini merupakan sesuatu yang kan perlu kipun perhatusakan di kaum muslimin ya nah lo kok masjidnya magrong makrong? gede happy ning nyun sewu duhur rono jamaai asar yo rono jamaai maghrib yo ning buh piro cacai isya yo mangkuno kita nyun dumateng Allah subhanahu wa taala mugi Allah subhanahu wa taala paring taufik dumateng setyo kaum muslimin cinta ing dalam masjid masjidipun rame akan masjid masjidipun kata semangat ing bangun masjid, ya makatan

jadi ora diazani mboten, ning lek enek swara azan dicap neng speaker langsung banter. ya Nah. Wallahu taala alam. Min mukabbiratis saut saking speaker alal ma'dzan ing tempat azan fi badil biladil islami wonten ing sebagian saking negeri-negeri Islam. Wa binaan ala til falaki lan terbangun di atas nasihat menika mergo enek at tauqitil falaki. Ada pengperhitungan perhitungan waktu al-falaki ilmu hisab ya yeah. Allah di atau kita syari sing betul nyocoki kadang ing dalam penetapan waktu syari fiba di untuk ing sebagian waktu atau si pun kadang petunjuk ya yeah, tabel ya yeah, jadwal waktu saat ini cocok karo waktu syari nih di waktu syari ini menikah milik dimateng serengenge Nah, terbiti pun sengingi, terbiti pun fajar, gliwangi pun sengingi, ayang ayangipun barang, mislupe sengingi, mislupe meko ingkang warna abang. Wallahu ta'ala alam Menikah sedaya merupakan ketetapan syaking syariat al-hakim Ngenani waktal-waktal salat Wafiqah sini minal bilad langkah sangat sebagian tempat Qad alimna anna al-fajra al qad qabla al-fajri as-sadiki binahwi rubu' sa'ah Bahkan sebagian saking negeri-negeri kaum muslimin Jadi dan subuh ini diadani saat jaring Saat jaringnya waktu fajar Kurang lebih seperempat jam Ya yeah. Ya yeah. rubu sa'ah Atau aksar atau bahkan luwe Wa yakhtalifu dhalika biktilafil bilad Dan bervariasi sesuai kali perbedaan tempat Wal zuhr lan salat zuhur qabla rubu' sa'ah kadang dipun azani sak durunge nglewangi serenge seperempat jam. Wal maghrib lan maghrib ba'd anahwi asr adqa'id. Sak samene pun mislube serenge kurang lebih 10 menit. Sebagian enten ngoten, sebagian sing enten sing diisi. Sebab sing dadi patroan jam sementara kenyataan serenge ngene sik mentor-mentor ustadz Ahni. Utau sengin wis mis kabeh wis ora kita babar blas urung diadani Lainnya apa? Urung waktu nejar ini Ya Wal isya lan kadang sholat isya Dipun adhani bak dan niswis sa'ah Ber setengah jam Wahada kama taro Naam Yaj'al ba'da salawat tusallah qabla wakti Asyari Naam mimma la yakhfa fasadu Lan modelnya tan meni kalau di jarni Gitu Diadani saat durungnya waktu Nikin yeah. Niki akan sholat yeah. menikah dipun wonten saat jari pun waktu ini syari sholat sing dilaksanakan saat jari waktu ini pun syari tentu ini pun merupakan sholat ingkang buatan dipun ragu akan tentang buatan keabsahan pun ini dawi pun al imam al albani dawi pun al imam al albani wasabab fidda sebab ini apa be? jelas jelasnya apa al jahlu Kalau kaum muslimin ini kata katai Mungkin ngerti ngenani nek tiarani bodoh gue orang patek pantas alias nesu ya wah sabab sebab yang dalam masalah menikah itu yo iku al jahlu bisyar Mboten ngerteni ngenani hukum-hukum syari'at, utawi ilmu syar'i ingkang magepokan kalian waktu menikah Wal i'timad nggih lan nyukupaken ala ilmil al falaki. Ingatasi ilmu falak. Naam khisab naam khisabatihi ya perhitungan ilmu falak allati tukhalifu syar'a ingkang kadang-kadang nyulayani ilmu syar'i i. nyulayani ilmu syar'i al-amru alladhi sayyar al-mu'adhdhin qabla ayyu adhdhin fi masajidihim wa la yaktafuna bil adhan al-mu'lan fi idhati al-hukuma ya, ya yajhaluna kull al-jahl al-mawaqit asy-syar'i al-mabni ala ar-ru'ya al al-basariyah kadang-kadang yang mergonda ngerti hukum ngenani waktu-waktu syari ingkang kabangun waktu, -waktu syari menikah ala ru'ya al basoriyah paningal meripat alati yashulu ala kulli mukallafin an ya'rifaha sing waktu syari ingkang kabangun kanti melihat kanti meripat niku merupakan perkawis ingkang gampang sangat tiayai sinten kemawon Lafar kau orang yang beda ni, ing dalam masalah ilmu syar'i, ingkang magepuan kalian waktu sholat ye. Baina umiin wakairihi antara wong sing umi, wong awam wakairihi lan liani. Artik sipun pun, wong awam yuiso apa meneh wong sing ngerti lan duwe ilmu. Okay, engkang kasur, kakon, kakenal, kondang ipun ni kok ganti istilah jam pencet sakit niku mentoakan utawi di sawah ngeten mohon ganti kasap moto ye nah lek sering ingin wis mulih sup kabeh blas ora enek tipake ya wis bunder sering sering nyuwun sewu bingkene pun kabeh wis ambles bare wis teko wektune magrib walaupun menurut jadwal lurung ye, ini ini kok ngakibatakan nunda waktu bukanipun wong sing poso, menawi poso, Nunda waktu sholat di pun wong sing sholat menawi, waktu tali pun sholat maghrib. Semantan ugi, waktu duhur. Ya, yeah, ini jelas Sakat kafahami kanti inggi meniko paningal biasa. Ya, yeah, tam tunipun, ya. Yeah, tam tunipun, bade ayakunakot arafaha minasyar Saat sambuni pun ngertosi tentang waktu menikah minas syar'i saking syar'. Nggih. Lajeng Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani jelasaken waktu waktu pun salat menurut syar'i. Nggih. Lan ing mriki badhe kaula langsung saking hadisipun lan kawula kapakan hadis nggih. Nggih. Hadisipun dipun riwayataken eh Al Imam Nasai Al Imam Tirmizi Ya, ya al Imam Nasai, ya, al Imam at tirmidzi lan ugi li Liani pun ada semua Imam Bukhari dipun jelasaken ning mriki saking Jalan Jabir bin Abdullah al Bajali pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ulang malih pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketekanan Jibril alaihi salam maka Jibril matur dumateng Kanjeng Nabi ayo ngajak salat fa shalla fa shalla az-zuhra syams maka Kanjeng Nabi salat ari kalani al matahari menika zalat Arif Artosipun pun zahlat Ini malat Min kabidis sama Ila jihati al Ye, Condong saking tengah langit Dumateng arah barat Artosipun kok sering ayang Ayang-ayangnya wis nengitan Terus eh, Sering ini wis Ngelewang ngulon didik Geser titik Saking tengah langit, niku berarti sampun masuk waktu salat duhur. Sa'ban juri Jibril teka Demetengkan kanjeng Nabi Wonton e waktu asar Lajeng Jibril da'wah Ayo ngadek, ayo salato Fasala al-asra khina sara kulli shay'in Khata khina sara kulli shay'in Misla mislahu Moko panjang Nabi Salat kalian Jibril Arika lani ayang-ayang Sedaya barang niku padha karo barangi Nyen sewu, misale iki cagak gendera. E kira Kira-kirane mawon cagak gendera niki kira-kira kurang lebih sekitar 300 cm. Lah kok ayang-ayange wis 30 cm. Berarti tengwetan nggih. Ayane-ayane tengwetan 30 cm, berarti nyen sewu kanggone muslimin iki ngunu masuk wektu asar. Sebab napa wektu asar dari pun Jibril inggih menika arikala ne ayang-ayang menikah podo karu barangi ing dalam dawane ya lacing piambai pun Jibril dugi malih pada waktu maghrib lacing piambai dawo ayo jumeneng fasalikum fasalih nah fasal al maghrib akhina wajabati sans. jibril salat maghrib kalian kancing nabi khina kalani wajabat mislub opo asam sul serengengi begitu sekedar mis lupi sedoyo bingkai ini pun seringi ngusura walaupun si enek cemlorot cemlorote sinar, niku sampun pun melebet waktu maghrib. Berdasarkan hadis menikah. Semua ahul isya, lajeng jibril duki waktu isya. Nah, jibril dawuh kum fasali hayu salat. Fasalal isya mongko Jibril sad kali kanjing Nabi khinaghabas syafaq arikala nemego sing rupane kuning abang teng bagian barat menika sampun mislum sumaja nah tetes diarani waktune isya inggih menika wis mego sing rupane abang niku meslub ilang as syafaqul ahmar lajeng Jibril duki malih dumateng kanjing Nabi nggih kul fasali hayya salat fasal al fajr hina bariqal fajr maka nabi saya salam salat kalian jibril hina arikalani bariqo meletek apa al fajr fajar au qala utawa sata'a al fajr fajar menika sampun rata cahayanipun lajeng jibril sak sampun niko hari pertama nggih Hari pertama Jibril datang di mateng Rasulullah SAW limang waktu. Dimulai saking Ye, dimulai saking zuhur, diakhiri dimuke subuh. Zuhur ketika matahari nglewang ke arah barat, berarti mulai enten cahaya, um, mulai wonten ayang-ayang ya, wonten ing bagian etan Bareng ngoten asar nggih dipun laksanaken airikalane ayang-ayang menika teng bagian wetan. dawane padha karo dawane barange lek dirak-irakne di menika jagak gendera 30 cm digletakne padha karo dawane bayang-bayang berarti sampun masuk wektal asar Ye? maghrib lek matahari meslub isya lek wis sampun mm, ilangi mego abang lajeng subuh menawi Fajar, mingkuk benar-benar Sampun meletak, cahayani pun Sampun rata Lajeng Jibril Dugi wonten ing hari kedua Summaja ahuminal got Li zuhri kangi waktu zuhur Bakal amungkuk panjenengan pun dawuh kum fa salli ayo ngateka fa saladzur maka panjenenganipun jibril lan kancing nabi salallahu alaihi wasallam hina saradzil kullu mislahu ari kalane ayang-ayang padha dawani karo barangi terus niki hari kedua jibril dateng dumateng rasulullah mulang carane wektu salat duhur ya ikule ayang-ayang sedoyo barang niku dawa nih karo lo barangi tira ira nih nyun kok telung puluh senti ditesi tak barangnya di nih lah kok podo berarti niki jenengi ente waktu duhur terakhir waktu duhur ya ye. yeah. fasal al asra Nah ya Hina dhila kulisyeh, sumpah cek awal asar, lajung dukiun waktu asar Fakalakum wasallih, cibildawuh, hayu ngaduk hayu sholat Wasallalah asroh, mongkopi ambaipun, sholat asar Kalian kancing nabi Hina sholat, sorog dhila kulisyeh, in mislaih Adikalani ayang-ayang sedoyo barang, niku dua kali lipat Niku nyumun sehu, doa ni teluk puluh senti nge Umpa mau niki dibruk Nah, ternyata doone ya ayang yang dua kali lipat saking barangi dan terakhir waktu sholat asar. Ya, macam peh urung mis lupa serengingi ona si pangatok tutuk nela nyambut kai sehingga ni sholat mu asar barengi karo mis lupa serengingi mergontek waktu ni le sholat nudul le rekaan pada karo nudul ya, pitek berarti pie cepat banget. Niku dari pun kancing Nabi Muhammad Salatul munafik Salatul wong munafik Mugi-mugi Allah Ta'ala Ngerakson jogo Kulo telah panjiran sami ugi kaum muslimin Saking angayai perbuatan yang dipun celah Kediri kancing Nabi SAW Kita teruskan Lacing Rasul Lacing Jibril Dugi malih ing waktu ing salat salat maghrib Suma ja'ahu al maghriba Waktan wahidan lam yazal alaihi Lam yazul alaihi anhu Lajeng Jibril Dugi dimatang kanjeng Nabi Waktu shalat isya uh, shalat maghrib di hari kedua waktu Waktan wahidan waktu nepodo Lam yazul anhu Mboten geser Yaitu ketika matahari tenggelam Sumaja ahul isya Lajeng datang dimatang kanjeng Nabi Al isya yang waktu isya Hari kedua menikah Hina hari kalani dahabani sulayli Wis berlalu separuh, malam Ya, jadi separuh malam, itulah terakhir waktu shalat isya. Awakala sulusul lail utawa sepertiga malam. Fasalah mongko panjeni pun jibril kali kanjeng nabi sholat al isya'a ing isya. Suma sak panjuri jaa akhina aswara jiddan panjini pun duki di mateng kanjeng nabi hina hari kala ni aswara jiddan fajar bener-bener terbuka. Fakal kum fasalih maka ayuh salat asal al fajro maka panjang pun salat subuh summa kal ma bayna waktain waktun hi muhammad antara waktu lurur ki waktu dengi karo waktu saiki ikilah waktu salat berdasarkan hadis yang kita waus menikah hadis pun sahih lan al imam abu isa at-tirmidzi dawakan katen kalau Muhammad ibnu Ismail Al Bukhari tausopo Al Muhammad bin Ismail Al Bukhari gurunipun Al Imam At-Tirmizi as-sahihain fi al-mawaqit hadis Jabir hadis yang paling sahih membahas ngenani waktu wektu salat inggih menika hadisipun Jabir ingkang sampun kita waos ing bunti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuntekani di malaikat Jibril ing dalam sholat lima waktu kalau wau penggale rong dino dino sing sepisan dipun tekani dinding jibril ing awal waktu dino ingkang nomor kali dipun tekani dining jibril waktu kedua waktu terakhir lajeng jibril doakan waktu sholat antara lu lurong waktu niki wallahu ta'ala ya makatan wallahu ta'ala alam Lajeng dipun jelasakan ing riki. Wa ma lana nadhhabu ba'idan. Ni Al Imam Al Albani tasik nyebutaken ngenani contoh-contoh sing boten bener nggih. Wow, kita lompati wau wow, jelasaken waktu mergo kita nyekapaken kanthi maos hadisipun. Lajeng dipun jelasaken ing riki. Wa ma lana nadhhabu ba'idan. Awe dhewe ora sah hadoh hado-hado. Kot sehat dua aku nyaksani dewi, dua ibu nalimam al-albani ini berdasarkan pengalaman. Ana wa ghairi aku lan aku fi ba'di qura Oman wonten ing sebagian kampung wonten ing negeri Oman, Oman, aman gitu ya. Lama dahabna ila salatil maghrib ari kalani kita salat budal salat masjid fi masjid di hateng masjidipun asyam sulama taghrubu ba'd. Dadi nglakoni salat maghrib ning kenyataane srengenge iki jenenge. Liyane apa? Merga patokane niku jadwal waktu salat, wis wektune salat Maghrib, sementara nyun sewu. Sereng ini iki enek mentor-mentor. Niki nyun sewu sing dialami dening Syekh si Al-Albani. Kesalahan wung terjadi wonten sebagian tempat sing nyun sewu sing diugemi niku adalah jadwal waktu sholat sementara nyun sewu jadwal waktu sholat pun betul cocok kalian waktu sholat syari ingkang patoani pun ugrani pun ini menikah ini wallahu ta'ala wal adhan uyu'lan min muka biri saut sementara adzan dibuang ternih saking mikrofon nggih adhi anal manarah nah sing ning muzaan dipun siarakan min ida di saking siaran kerajaan Oman. Mimba di mana tiki Oman saking sebagian saking daerah-daerah <tuh> di provinsi Oman, provinsi negeri Oman. Wa nadku wa yatakar wa tatakarar hadhi al mashahid lan wa lan di bulan ini, ya berulang hadihi al mashahid hadihi al mashahid kenyataan menikah ya yeah. al mukhalafah menyelisih fi kathirin minal bilad wonten ing sebagian saking negeri-negeri kama ra'ina kados kita sakseni mulane monggo sedaya kita adalah uh, kaum muslimin rahimakumullah benar-benar diperhatikani muazin ya azan benar-benar wak masuk waktu ini nomor tering tapi yang ngecek gampang nih wau wow. lek duhur berarti wis ene ayang-ayang ayang-ayang ning -ayang etan sebab sering ingin iku lek wis nglewang ning kulon berarti ayang-ayang ini pinggah ngetan lan sak jeringe kan ayang-ayange pinteng tengkulen lek waktu duhur berarti ayang-ayang pun wonten we wetan nomor kali lek waktu asar ayang-ayang niku padha karo barangi kita terbawa contohnya jaga gendir wong telung puluh senti ayang-ayangnya telung puluh senti ini awal waktu asar entah waktu asar ya yeah, ayang-ayangnya eh, uh, barangnya cagak gendiro tolong senti berarti ayang-ayangnya sudah senti ini kita kancing Nabi SAW ditekani Jibril langsung diulang kalau Jibril alaihi salam gampang ya menikah cukup ganti ningali yang sering ini nah ya yeah, maka ten wa Allah ta'ala kenapa waktu maghrib lah ismi selupi ini Sedaya bagian srenginge sing bundere ser niku wis mak bledeng wonten ing gapit disama. Nggih, yeah. niku berarti sampun mebet wektu maghrib. Waktu isya menawi as-syafaqul ahmar, mekko abang niku pun hilang, berarti wis entek maghrib mlebu mak bledeng wektune isya. Allah taala. Nggih, yeah. makaten.

Lajeng al Imam al Abadi doakan. Wal maksud maksudnya hadis niki nopo. Surasane hadis niki nopo. Enggang kaitan kalian keutamaan muazin azin nopo. pun jelasakan yang ngeri. Wal maksud lan maksudnya hadis meniko. Anasana al Mazkuro saat meni pujian enggang sinebat. Alal muadzini na ingatase poro muadzin. Fi hadis yang menteri hadis meniko. Ye. saru nggih saru alyouma ghairu mustahiqin muadzin saniki ndak berarti puji menika dados muadzin saniki le dados patokan niku dados paugrani menika nyuwun sewu Jadwal. waktu salat sing wonten kanthi intungan ilmu falang boten krana memperhatikan dumateng lakune srengenge misrupe srengenge meletek e fajar ya yeah. di pondok yang lagi gairu mustahikina muazin muazin saat ini kita buatan berhak pikantuk pujian buatan yang khatib semeniko ya yeah. makatan bisa babi anahum la yurauna syamsha wal qamara wal nujuma wal adillah sebab muazin saat ini kita buatan ngemat nih lakune nih lakune rembulan lakune rembulan bintang laku nih Nggak ayang-ayang Lidhikrilah kangge ibadah salat Engkang tujuan saking ibadah salat Nggak menikah lidhikrilah Wa aqimis salata lidhikri Gunggung nih Allah Ta'ala Mulia nih Allah Ta'ala Iling dimateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam Nggak Mekatan Nggak Wali ma'ri wa'ti awqa'ti salah. Langgang, ngerti-ngerti ini waktu utuh saat. Alati ingkang. Ya. Umtunnu alaiha. Alati ingkang. Ya. Alati ingkang. Intammu alaiha. Ya. Intammu alaiha. Yang mereka sandarkan atasnya sing jadi ugeran, sing jadi patoan, kok jadwal waktu salat yo boten berhak mendapatkan keutamaan wonten ing hadis menikah. Ya, mengatakan. Wallahu ta'ala alam. Wajar alam sampun dunga akan lahum kanggi para mu'adzin. Rasulullah ya, SAW kan sing nabi bil maghfirati kelawan ampunan. Ya, Lau sekiranya kau mu piha mu adiniki ngelaksanakan nopo yang pun dipun titahkan kancing nabi dengan hati semini kok ingin menikah dari pun kancing nabi khairu ibadillah sak bagus inna khiara ibadillah sak temani sak pilihan pilihan saking kaulani pun Allah subhanahu wa taala Allah di najurauna syam sabal komar wong sing merhati ini mengintai ing matahari hadilan rembulan menuju malan ing bintang wal azilla talan ing ayang ayang li ya azza wajalla kangge ngeling dumateng Allah subhanahu wa taala ngerti nih waktu nih salat ngayai salat dalam rangka naga akan dikruloh azza wajalla ye terus imam amu azin lek buatan sing dari patroan kok serengenge niki buatan pikantuk menapa ingkang dipun janjiaken dening Kanjeng Nabi pilih mereka adalah manusia terbaiknya. Ya, yeah? sebab nopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyaratakan jadi menu sosing terbaik. Ter Dia menikolek waktunya dipun sibuk akan kange memperhatikan kangge ngemak nih kange mengintai perjalanan matahari dan rembulan. Ben ngerti waktu salat. Ben ngerti waktu poso dan sak piturutipun itu, sementara Rasulullah SAW salam jawabkan konten hadis singkang kata sangat mengenai keutamaan pun muadzin enggak ngamalkan menikah itu yo al imam mutamin wal muadzin mutaman jadi ini imam niku penjamin muadzin terpercaya Allahumma arsyid ya Allah mugi panjenengan paring pituduh al imam tadi mateng para imam waghfir lan mugi paring ampunan lil muadzinin dumateng para muadzin Ya, mungkin Allah salah yeah. paling apura dengan muazin terpercaya maksudnya dewe ora oleh yeah. kok percaya karo liyane terus percaya kalian nopo ingkang dipun sakseni rupane lakune srengenge glewangi srengenge nam dawane ayang-ayang mesrupe srengenge mekaten lansak pituru tipun. nggih Wallahu ta'ala alam Yang aku, pun akan pun alimam ala albani Rahimahullahu ta'ala Wa ala alamankana yang meliku azanahu minal muazzinin Muka-muka wong sing kuasa yang ngatasi azani Di antara para muazzin Muazzin tapi independen Maksudnya pun independen apa? Mungkin patoan kali jadwal waktu yang kang wonten Wa mankana lahu minal hukam Al-ghayyurid Dan saking para hakim, para pemimpin negara, aparatur negara, Okay. al sing merhatek nih Allah Taala nebri yang Allah Taala ala, ala akamitin kata si hukum-hukum agama ya tamun al bil muadzinin merhatek nih para muadzin wa wajihuhum lan ngarahkan tetung para muadzin ahkam adinihim yang hukum-hukum agama wa azanihim lan hukum azani hukum agama lan hukum azani wa makinunahum lan paring kesempatan Nah, min aja il amama il al amana, laksana akan amana. Sebab azan menikah merupakan pemberitahuan masuknya waktu. Jadi, tidak begitu ngerti waktu duhur wes tekotet. ikutin dengan azan Ya, aja sampai waktu duhur wis tekotet, dadak ngalor, dadak ngitul, dadaknya kelarin gule rambanan. Huh, oh, cenderung ini gue bautin muktaman Ya datang ngelepuk nih mentap dan seterusnya, ini kubatun mau otak ini begitu nyawang, ini ngali serang ini pun gelewang, langsung ngadat oke, menikolah mu'adzin yang kang kajamin pikantuk menopo yang kang Dipun pun janjakan ingin menikol mereka menjadi manusia terbaik mereka menjadi manusia terpanjang lehernya di akhirat langsung sampun kita jelaskan ngenani makna hadis kalau awan tentang pertemuan ingkang sampun. Wallahu taala alam. Alat yang ingkang nah, alat yang ingkang uni tot bihim dipun gantungankan kalian muadzin amanah sing digantung nih teman-teman muadzin umat percaya harus azan berarti waktu masuk waktu zuhur sehingga nih orang sing berdihat dan sholat maka telah sapi turut ipun nah ya Wahum ya alamun kau lahu sallallahu alaihi wasallam sementara sedoya wis mahami doi pun rasulullah sallam kulukum rain saben-saben sampean pemimpin wa kulukum masulun an raiyatihilan saben-saben bakal ditakoni dini Allah taala ngenani apa sing kepemimpinan ini. Menikalah insya Allah menapa ingkang mekepoan kalian kemuliaan muadzin menawi azan netepi ugran saking Rasulullah sallallahu tuntunan ingin menika ndadosaken matahari sebagai patokan nggih kadosipun jelasaken wonten ing hadis Jabir ingkang Al Imam Al burkhari dawuhaken sak bagus, -bagus, -bagus e, hadis ngenani waktu, inggih menika hadis Jabir ing pundi wonten hadis Jabir kalau wau tekanipun Jibril di mata Rasulullah SAW, dalam rangangan ngajari di kanjeng Nabi waktu-waktu sholat sampai dua hari dua kali hari pertama didatangi di awal waktu hari kedua didatangi di akhir waktu lajeng Jibril alaihissalam dawakan menteri akhir pun bayinahuma waktu antara waktu luar kui mau lah waktu nih sholat mungkin Allah subhanahu wa taala paling kemampuan dumateng kitalan kaum muslimin anggayahi sunah menika dadekne balekne nggih balekne paugeran syar' inggih menika patokan ing dalam nentokne waktu azan marang srengenge lan ene ayang-ayang terbitipun wajar misul sesrengenge ilangi mega abang mekaten lan sak pituru dipun Kanti mengatakan insya Allah setiap pribadi Muslim dan Muslimah bakal ingin menikah leres ing dalam ibadah pun. Semantun kita kaum Muslimin, kedah waktu-waktu salat. Nah, kedah waktu-waktu maghrib, waktu-waktu subuh. Sebab nyon sewu ibadah sholat kulo adalah panjiran sami. Ugi ibadah boso kulo adalah panjiran sami. kalian. Waktu ini pun kalian matahari menikah. Kau bakal sah boleh kita ngerteni waktu-waktu salat ingkang leres mulane wajib kang ngene kita mempelajari waktu-waktu salat saat derenge angayai salat istilah berilmulah terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan niki kaidah nggih ya. lan merupakan tuntunan saking para salaf pilih ilmu niku kudu dibun di sini lan lek wis nih waktu nih salat kabeh wong ngerti Buat itu beda nih wong sing pinter karo sing ora patek pinter lan wong sing cerdas kabeh wong iso sebab nentok nih waktu salat menika jan gampangi tenan gampangi tenan wallahu taala ana makaten mbok pilih menapa ingkang sakit kawula sampai akan mugi manfaat lan migunani kangge Mbak mbok mau wonten setunggal tahi kali pertanyaan saking para pamirsa kaum muslimin wekdal ugi okay, kesempatan gula aturakan Meturut ingkang kau lo ngertosi mboten wonten amalan-amalan khusus ingkang magepokan kalian Lailatul Nisfi Syaban. Dados mboten wonten keutamaan kangge malam Nisfu Syaban. Ning tetapi ini malam Nisfu Syaban menika sami kali malam-malam lintuni Wallahu taala Termasuk mungkin ingkang dipun syariataken Nggih menika samulbid. pun. tanggal telulas, tanggal 14, tanggal 15 lan iku wonten tuntunanipun. pun. pun malam Lailatul Nisful Syaban nggih, niki mboten wonten hadis ingkang sahih ingkang njelasaken ngenani amalan ibadah khusus wonten ing malam Nisful Syaban. Wallahu taala Suantini. mana solusi bagi saya yang bekerja di suatu kantor yang mana istirahatnya selalu melampaui waktu sholat dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan tak kala waktu sholat dan saya sehingga terlambat terus dalam sholat bagaimana solusinya yang terbaik bagi saya? Farah kalau sih mudah-mudahan Allah Ta'ala paring rezeki di matang kaum muslimin rezeki ingkang halal amal yang kang katam Allah Ta'ala perlu dipunbunangani jeningi rezeki ini ku wonten wanten jatahi pun laing dalam pekerjaan jeningan kok dialang-alangin laksanak salat wonten wanten pun Waktu sholat sambil ora oleh ngalih toko pekerjaan ini Muka-muka Allah swt Baring tu jenengan pekerjaan yang kang langkung sayi, langkung mentes bayaran langkung berkah waktu ini panjenengan. Dan ugi setyo kaum muslimin perlu dipun nih orang nosing paling berharga yang dalam urip awal dewi niki kecobongi ibadah awal dewi kula ulangi malih orang ana sing paling bejaji berharga ing dalam urip awake dhewe niki kejaba ibadah awake ya dhewe lan ibadah awake ya sing paling mulya yang utama orang ana liya kejaba salate awake dhewe bahkan sholat merupakan pertama kali kang baditipun dipun hisab dening Allah taala lan salat menika sampun tento akan tentokaken nipun. Allah Ta'ala mendawakan inna salata kanat alal mu'minina kita benuh buta saat temani salat iku kanat ono yo salat alal mu'minin kewajiban yang ngatasi kaum mu'minin kita ban, mau kuta kewajiban sih wis nih waktu nih diara nih nih waktu nih jelas awal jelas akhir nih podokaro raleh nih salat saat turungi waktu nih semonuko orang oleh HWD uncat metu teka waktu sholat kejebu HWD sing laksana nih kau lo nyanyiun dimateng Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama nipu pun ingkang syai sifat-sifat nipu pun ingkang sampurna mugi sederek kulo konten ing sulawas ini menikah dipun paling ngono pekerjaan ingkang langkung syai langkung berkah ya jenengan duduh nih jenengan orang butuh nih dunia sing diugemi neng jenengan butuh nih akhirat di jeningan Aja sampai sama metu teka waktu sholat kerja panjeringan sampun melaksanakan sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Makatan pilih menopeng enggang sakit kalau aturakan. Kalih pertanyaan sampun kalau jawab. Dan mugi enggang pertama pertemuan enggang ajeng sakit paling kesempatan langkung kata. Wa subhanakallah merupakan nabi tiga. an ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.